ini adalah Bapak lawak menurut saya ya yeah. terserah orang mau bilang apa saya banyak mengambil ilmu dari grupnya Bapak ini ha -ha. dan ini nggak oh. ada lagi orang Bapak oh. doang kadang-kadang <laughs> juga sih saya udah terima kasih datang di jamu hmm. saya pikir ke rumah bawang, makanan akan yang berbau luar negeri yeah. tapi Alhamdulillah ada bakwan yeah. ada pisang yeah. ini yang jarang kita temuin cuma seribu katanya ya kan oh dijual eh. seribu. <cukupi> seribu kan aduh. Aduh, lima. oh aduh udah makan lima Bang, Baik, alhamdulillah, Mas Dedi Gumular, orang lebih banyak menyebut Bang Miing. ada Ing Didin Unang, Una. yeah. BAGITO Bagi to grup Bagi Roto e, 40 tahun jadi pelawak Anak kecil orang tua Manggilnya Meing mm. Eh begitu tahun 2009 gua dilantik jadi anggota DPR Pakai mm. lencana mm. Pak Dedi dipanggilnya Tuh, pak <laughs> Begitu pensiun gua dipanggil Meing lagi nah. Berarti lebih pengen lagi Mendingan di gedung Sono kan <laughs> <meng> Engga, betul -betul lebih, terhormat aja, lebih enak Lebih enak Oh gitu. Lebih enak di sini gini. Wah, gitu. Apa yang mempengaruhi uh, Pak Dedi? Uh, apa yang sampai nggak mau ke sana lagi? Iya uh, Atau bisa ke sana Dan sekarang tidak mau ke sana uh, Dulu diajak saya Jujur aja yeah. Terima kasih pada Pak Taufik Kimas Yang ngajak saya Untuk hmm. masuk PD Perjuangan yeah. 2008 dilantik oleh Mega, Ibu Megawati Bersama Rano Karno Rathmo Karno ya? Komen film Rano Karpet <laughs> Rano, Karno. <laughs> Rano, Karno. <laughs> Rano Karno Sidul <mur> anak sekolahan Iya uh, yeah. Sidul Terus Rike di Loka. Oneng Iya yeah, hmm. saya kenal Terus Sony Tulung. Sony Tulung. Edi e Edo Kondologit. Hmm. Edo Kondologit kan belakangan pak. E, kalau nggak salah dilantiknya bareng deh. Oh, lantiknya bareng. Lantik ya? Bareng. Tapi dia kan nggak masuk. Hmm. Hmm, saya yang menang cuma saya dua orang. Amar Rano jadi wakil bupati. Iya. Hmm. Nah, tapi Pak Rano nggak di Dewan pak ya? Nggak di Kabupaten. Wakil bupatinya Pak Ismet Kabupaten Tangerang. Enggak maksudnya enggak di DPR. Kalau Bapak yang di DPR, Bapak sama Rike. Rike. Saat oh. itu. Sekarang Rano di DPR. Iya, yes, sekarang. Oh, sekarang. Bapak ya. di mana sekarang? Saya di sini. Oh, iya. <laughs> <laughs> ya, iya, ya bareng sama Bapak. Iya, iya. Jadi karena pengaruh dong Bapak berpolitik. Oh, bukan. E, karena waktu itu saya tahun 2003 itu dipanggil oleh Pak Taufik Mas. Hmm. ke Tengku Umar. Tahu Tengku Tahu pahlawan, pahlawan Aceh. Aceh. Iya, pahlawan tapi Aceh. Tapi di sini di Jaharkan. Menteng, rumahnya ibu. Bukan lagi di Menteng. Itu jalan, Pak. Iya <laughs> jalan. Iya jalan. Saya ambilin nih Pak, <laughs> Jalan. Diminta oleh Pak, tapi saya jadi Bupati di Lebak. Lebak itu ada kelahiran saya. Kabupaten Lebak, Raja Tirtong. Itu kelahiran saya dan saya sekolah, sekolah di situ dan ibu saya orang situ. Disuruh jadi, jadi bupati. Pemilihannya masih DPRD. Kalau saya mau saya jadi bupati mungkin. Udah dua periode udah udah pensiun lagi. Saya nggak mau karena saya merasa saat itu saya juga alergi seperti teman-teman seniman lainnya kepada politik karena belum paham tentang bagaimana pentingnya politik. Padahal ternyata politik itu sangat penting supaya kita tidak dibohongi orang, kita tahu hak orang, tahu hak kita dan sebagainya gitu loh. Saya nggak mau. Pertama dulu merasa bahwa Wah lagi punya nama lagi top lagi uang ada ngapain daripada ntar dimake maki orang di demo orang itu mikirnya kayak gitu hmm. dan bukan passion kita gitu perasaan hmm. nggak, nggak mau 2005 dipanggil lagi meng, sama topik juga diminta untuk jadi wakil gubernurnya Banten waktu itu buat Atut. buat Atut. buat Atut waktu itu wakil gubernur mau nyalon jadi gubernur Oh uh -uh. yang akhirnya Parano itu uh, lain lagi sebelumnya kalau nggak salah Rano enggak 2005 ya. Ah, sebelumnya sebelumnya kayaknya. Sebelumnya sebelumnya. Iya. Sebelumnya. sebelumnya betul, sebelumnya. Iya. Uh -uh. Jadi saya enggak mau terus kata Pak Topik mau jadi apa kamu? Udah bergaul Pak Topik nih. Saya mau jadi anggota DPR kelamaan dong. 2008 eh 2005 ke 2009 kan 4 tahun lagi. Nggak, enggak enggak apa-apa, Pak. Pikirin kalau jadi anggota DPR kan rame-rame tanggung jawabnya, hmm. kolektif, kolegial. Hmm. Kalau jadi gubernur atau wakil gubernur, hmm. kalau gubernurnya enggak bisa menjalankan tugas, wakilnya jadi, jadi gubernur. Waduh hmm. berat dirian gitu merasa pak. tidak punya pengetahuan dan bekal yang cukup untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat itu tanggung jawabnya bukan hanya pada rakyat, pada Allah. tuh, Ber lu kalau nggak nyanggup jangan suka. maksain, maksain, lu kadang-kadang maksain juga. gitu. Ya kan peluang, itu namanya Bang nggak juga, nggak masuk aji mumpung, pak ya. iya itu. saya nggak tahu istilahnya, tapi saya mungkin pengecut untuk hal ini. Sebab apa? Menurut saya ketika dia diberi kekuasaan, diberikan kewasaan, amanah oleh Allah dan oleh rakyat, maka pertanggungjawabannya bukan soal hanya kepada rakyat atau kepada DPRD, tapi pada Allah. Berat saya, nggak mau. Dengan ilmu yang sangat terbatas, dengan pendidikan yang rendah, memimpin rakyat yang sangat heterogen, bukan pekerjaan gampang. Oh. Kan, gua katanya apel loh. kalau cuma lihat peluang bahwa, oh, bisa dapat mobil dinas, bisa dapat rumah dinas, dapat privilege kemudahan ini itu, makanya nggak jarang kan? Apa Begitu saudaranya diangkat jadi menteri, wah alhamdulillah, bukannya sujud istighfar, astagfirullah. Ya. ya Allah, ini berat banget cobaan. musinya begitu. Dia pikir yang kebayang apa? Fasilitas. Ya. Nah, ini yang masalah. Kebetulan saya dikasih sinyal ketakutan. Tuh. Lu kalau nggak gua gaji sebulan jangan suka. Lu harus girang. Balik. Itu tadi Pak di maksudnya. Gaji sama ini kan. beda sama beda. Nih Pak, sekarang kita balik ke Lawak nih ya. Hmm. Jangan balik ke Banten. Jauh hmm. Pak. Karena kita sama-sama orang Banten. Apalagi balik ke Papua. Iya <laughs> tambah jauh lagi. E, bapak banyak menerapkan apa ya, hal-hal yang pada masa itu menurut saya sangat berharga buat saya dan buat yang seliptingan dengan saya, Pak. Hmm. Waktu zaman saya itu e, masih lawak itu hanya selingan. Sampai saya mencari rumah Pak Edison supaya bisa bermain di safari di setiap selingan-selingan hmm. lagu. Tapi Bapak memunculkan lawak, lawak dengan lawak. selingan musik. Ya di balik sama saya ya uh -uh. di situ ada di pojok ada pemain band uh -uh. buat uh, kadang ya ya hanya ya bapak balik lah <laughs> kalau gitu. dulu lawak itu selingan di acara musik zaman saya saya balik musik selingan di acara lawak ya, sampai bakso itu ada Betul. Ah, waktu itu bagaimana pak A ada kesulitan dong pasti apa sih orang nolak dong kalo, pasti nolak kalau dibilang nggak ada kesulitan pasti ada main nah. setiap yang pertama itu adalah Ya, sulit. Iya ya kan? Ngalamin dong. ya, ya. ya enggak gampang kan? Ya, Harus ya. ada usaha dong. Betul. Naid. Baru enak gitu kan setelah itu. Iya. Nah, jadi menurut saya saya dulu punya cita-cita agak punya dendam. Dendam tuh dendam kegagalan. Ya. Tapi positif. Betul. Positif maksudnya gini. Selama ini kelompok lawak nggak pernah dapat penghargaan yang layak sebagai seperti seniman yang lainnya. Hmm. Pernah nggak dengar ada pelawak disebut seniman. Jarang. Bisa. Eh, Pome mau ke mana? Mau ke Palembang. Oh, iya tadi artis-artis udah udah banyak ada empat orang saya lihat artis-artis nih. Pelawaknya tinggal Bapak sama coba dibedakan. Artis saja dengan pelawak dibedakan dulu. Padahal artis adalah seniman. Seniman. Kan? Sama padahal. Pelukis itu artis bahasa Inggris itu. Iya. Ya kan bukan painter, bukan. bukan ya dia ada. artis. Iya, kalau printer mesinnya malah. <laughs> <laughs> itu printer, Iya. <memang. laughs> <laughs> <sama. laughs> Maksud saya bahwa kita ini supaya bagaimana pekerjaan kesenian kita juga mendapatkan tempat seperti layaknya kesenian yang lain. Maka hmm. harus create, artinya. Nah, untuk itu saya berpikir tidak mungkin orang lain menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai profesi kita. Maka dikreatlah manajemen yang benar. Kalau ngelawak jangan gagal. Kalau gagal kenapa? Karena kesalahan kita. Kita tiba-tiba so ngetop merasa ngetop malah udah nggak usah briefing nggak usah latihan pokoknya kita kan udah punya nama kita muncul aja nanti orang bohong itu ya, benar. tidak ada orang jenius yang mikir sambil ngomong di depan mikrofon kalau menurut saya harus dengan persiapan kan komeng tahu dulu bagi itu sampai kursus bahasa Inggris bukan ingin jadi guru bahasa Inggris atau ingin uh, mampu berkonversi misalnya bukan Paling tidak kita memahami tentang, oh perlunya bahasa Inggris. Oh ini grammarnya kayak gini, structure-nya kayak gini. Supaya ketika kita melawak dalam bahasa Inggris, atau melucukan tentang materi Inggris, hmm. kita udah paham. Yang benernya mesti bener dapat dulu. Lawak itu ibarat jazz kalau di musik. Hmm. Melewati masa pop dan lain sebagainya. Benar. Begitu. Beda. Bukan hanya sekedar teater biasa gitu loh. Teater yang penuh dengan kecerdasan. Saya ingin mengulangi di berbagai media yang ngomong bahwa orang melawak dengan lucu itu pasti sangat dekat dengan kecerdasan seseorang itu, komeng setiap saat lucu setiap saat dia cerdas kenapa dia punya tantangan punya beban kan kadang-kadang teman kita ada main ya. lagi begadang nih, lucunya bukan main, coba hmm. nah, nggak dibayar, ya. nah begitu dibayar ada beban nggak lucu, banyak, ya, kan? banyak, banyak, berarti pelawak yang benar pelawak yang nggak punya beban, nah gitu. itu kan nggak ada beban ya tapi kenapa orang dibayar mahal juga tapi lucu artinya preparation-nya. Saya mau ngambil peribahasa gini. Katanya, tidak ada pilot yang hebat kecuali pilot yang hati-hati. ya Persiapannya cek, oke okay, cek, oke okay, cek, break oke okay, cek, oke okay, cek, coba dengar omong berangkat. Cek, 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 cek. Dikasih cek semua. Oke, okay, semua beres baru bisa terbang. Kalau ini belum, no. Setelah semua oke baru dia terbang. Tuh, oh, tetap hati-hati. Hati-hati. Bukan hebat. Bukan hebat. Tidak ada pilot sesenorah dia mengatakan saya hebat, enggak. Saya hati-hati. Nah, kita Makanya nah, jujur aja nih, mudah-mudahan Unang sama Didin lihat nih, Meng. Hmm. Hmm. Boleh tanya mereka masih hidup sekarang? Masih hidup ya Didin? <gum> hmm. Bro, nah, <gum> Tersi -tersi. Hah? Masih, masih. Nah, masih, <gum> Itu kalau telat 10-15 menit aja, e, gua gue Lu kira lu bakal lucu. Kenapa? Jangan kate nih, ngelawak nih. Kami tampilkan komen, <gum> baru datang. Gak jamin lucu. Biar kata 2 jam sebelumnya pun belum tentu lucu. Coba apa? si pesan yang kita sampaikan dengan yang menerima belum tentu sama. Nah maka waktu itu butuhnya riset. Kita lihat siapa yang datang nih, siapa tamunya nih, Tuh. berapa gajinya nih, Tuh. apa nih perusahaannya nih, bila gerak dibilang apa nih, apa sih keunikannya, apa istilah tagline di produknya dia, apa kita bawain. Begitu kita ngomong, jalan. begitu pernah manggung di Bursa Efek. Tahu dong tempat jualan saham? Ya, yeah, nah, tahu. Kita tiga hari nancep di situ, men. Belajar jadi pialang saham. Uh, tiga hari. Tiga hari, bu, kok kayak ngantor kita kayak pialang belajar. Begitu kita muncul hari harinya pecah. Iya, udah paham pak. Ya? Dia paham dan mereka aneh. Kok minta? tahu? Oh, dia orang, -orang tahu tentang saham. Itulah. Padahal dia di situ tiga, tiga hari. Makan sih pulang tuh. Oh, aneh. di situ. Oh, iya. <laughs> <laughs> kan <Look in>. baru. <laughs> nah itu berarti ya orang anggapan selalu meremehkan pak ya kan ya. makanya pelawak itu tidak serius seriuslah pelawak itu ya ternyata kan memang butuh keseriusan loh ya kan humor itu serius pelawak itu serius nah itu makanya saya paling keberatan kalau begitu kita kondangan undangan hajat paling nyumbang dong ngelawak itu saya nggak pernah mau ya. kenapa pertama tidak menghargai profesi kita yang kedua ngelawak itu nggak gampang tiba-tiba ditodong saya nggak tahu di tempat hajatan siapa yang hmm, audiensinya audiensinya itu, betul daripada kita celengah acaranya terus ngomong joroh hanya karena targetnya ger gitu, mendingan enggak. Atau daripada kita ngomong yang ternyata lucu enggak, terus menyinggung orang malah berbahaya. Mendingan, Aduh, maaf deh, saya nyanyi, saya doa aja deh, atau saya ngomong, kenapa? Pertama, karya pikir kita itu sesuatu nilai yang harus dihargai orang. Di situ, begitu berpikir, kenapa tadi? Begitu, zaman tahun 90-an gitu, 90 sampai dengan tahun 2000-an ketika orang mendengar kata bagito pasti mahal, ya betul, cerdas, betul, berani, betul, kritis, betul, nah, itu yang ada di proses itu kita bangun, ya, image itu kita bangun, kita buat seperti itu, paling hebat, eh. yang lain semua punya gelar, hanya bagito yang, yang hanya. tidak sekolah, tidak sekolah, tidak apa, tapi bisa menembus itu, bisa membuat ruang untuk pelawak, dulu ada yang lawak panjang atau bercerita itu hanya event-event event. malam tahun baru, lebaran, lebaran. Ah, itu bagito bisa membuat itu dan kalau saya mau jujur semua yang ada di bagito ilmunya saya ambil tapi saya nggak bilang ngak <inaudible> nggak, tadi? dia mau enggak nggak? enggak enggak, gue nggak dengar nggak denger? enggak bisa nggak denger? <morbit> enggak, apa yang oh membuat saya begini? ya itu, apa yang ada di bagito sama, aneh mau nanya nih pak boleh nggak? iya okay. yeah. ini kan e, bagito ini, bukan cuma sekedar pelawak yang dengan manajemen bagus ya. Tapi sampai sekarang yang ikut dia itu pada jadi semua tuh cakep banget bang. Apa? Ya? Ini, ini, ini uh. jadi begini, uh, pada dia banyak orang yang suka bilang, oh, Ming, ajak saya dong jadi apa? Kay kayaknya hmm. mudah banget tuh pak. Padahal bapak sendiri banyak yang ikut ke bapak hmm. dan banyak juga yang berhasil kayak almarhum Taufik Sabala. Sabala. Itu asisten saya pertama. Itu pak ya. Hmm. Nah, lu nah, jadi artis uh, dari penggemar itu. Abdel. Itu, itu, itu benar, bisa. Abdul tuh manaj, manajer, 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 manajer dari mana? Bang Jio dari ini Anto dari sekarang, walaupun manajer dia dari Waduh, ya. Kalau enggak salah, uh, properti, ya, properti, properti <susur> dulu di oh. Baso Shh, yang nyunatinnya Gue, <laughs> <laughs> Nah, dia termasuk gue, termasuk mualaf gue, tadi. gue, 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 Iya, Nah, itu, itu uh, bisa jalur dengan itu, Pak. Karena kita kan nggak ada sekolahnya, Pak. Seperti uh... Bapak ini, nggak, nggak ada sekolahnya. Tapi seperti orang sekolahan kalau membuat lawak itu jadi seperti itu. Kalau sekolah itu kan menunjukkan bahwa orang pernah mengancam pendidikan. Hmm. Tapi kan belum tentu bahwa orang itu pernah berpikir. Kata Rocky Gerung begitu ya. Oh. Ah, iya. ah, ah. ya. Sekolah itu tidak harus dalam lembaga pendidikan formal, misalnya apa namanya, sekolah atau akademik, mm. tapi juga bisa sekolah dalam kehidupan. Mm. Termasuk kita belajar dari ranting yang jatuh ke bumi. Itu sekolah. Jadi apa artinya? Pertanyaan Komeng tadi sangat mungkin. Saya enam tahun ikut warkop, saya bisa mengadopsi dan saya bisa transformasi cara berpikir tiga kepala sarjana itu. Ya isinya sarjana, ke sarjana itu pas intro, mas dono, mas kasino. Dia orang sekolah tinggi dibanding saya. Hmm. Saya ambil cara berpikirnya. Saya transfer. Bagaimana caranya? Ia meneladani cara berpikir, cara bicara, cara bergaul, cara beretika kita pelajari. Jadi kalau tadi kayak Taufik ikut saya lalu dia berhasil, mungkin saja boleh kalau misalnya dia masih bisa ditanya, bagaimana yang mempelajari? Paling tidak apa? Kemana saja ikut saya, otomatis dia kenal dengan siapa yang saya kenal, dia kenal. Itu namanya relasi. Dan relasi itu dirawat, hmm. dijaga, di maintenance. Kribo ikut pas komeng. Hmm. Ya. Bang komeng kemana pun kan Anda ikut. Ya. Paling nggak, komeng bagaimana bicara kayak gini? Kan kadang-kadang yang gagal itu orang yang sotoi songong nggak hmm. waktunya ngomong dia ikut ngomong hmm. nah, Komen belum datang dia udah makan iya nggak itu nggak iya 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 sama lo tadi yang makan duluan siapa oh Marco gitu jadi tidak ada yang mustahil mm, betul ya kan jadi bukan sekolah itu membuat orang pinter itu bukan karena dia masuk dalam sebuah lembaga pendidikan yang bersifat akademik gitu bahwa sekolah itu perlu oh, sangat saya juga dukung kalau saya punya waktu dulu saya punya waktu tapi tidak punya uang. Ketika punya uang saya tidak punya waktu. Kalau mau yang berhasil jadi sarjana saya kan enggak. Jujur saya enggak. Yang saya bilang SMA aja saya enggak punya jasa, orang saya sekolahnya STM. Saya enggak ijazahnya SMA sekolah STM. Mau diajakin berantem ini rumahnya. kan, <?ấy> Mang. Jadi tidak ada mustahil. Bisa berarti Pak. Sangat mungkin bisa, bisa, tergantung kepada diri. Jadi gini, teorinya gini. Hmm. Selalu saya, kenapa sih orang itu sukses? sukses adalah sebuah pertemuan antar kompetensi hmm. apa kompetensi keahlian hmm. kemampuan pertemuan kompetensi dengan kesempatan itu namanya sukses contoh dicari seorang pengemudi sopir ada pelang depan rumah orang hmm. dengan sim B dia simnya C wah itu kesempatannya ada tapi kompetensi beda nggak sukses Gak nah susah. contohnya kayak gitu ya, 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 ya. gitu kalau dia maksain pak kenapa kalau dia maksain akan berbenturan dengan kebutuhan orang, nggak mungkin. Tetep, Masain ya. maksudnya apa? Ya, Sim saya uh, tetap ngelamar. ya ditolak ya. pasti. Orang yang dibutuhkan B kok. Kalau gue bohongin, Bumanya. akan terjadi akan sesuatu. Akan terjadi sesuatu. Tetep, Misalnya ya. karena biasanya B itu tuh bawa truk sama Betul. bis, tiba-tiba dia punya simnya motor, sepeda oh. motor, bawa truk kenabrak. Iya, akan jadi damage bahasa Inggrisnya itu. Damage apa? kehancuran. Oh. Damage. Eh, Takutnya itu. lampu merah diturun kaki. Nah, <laughs> iya. makanya kan oh, okay. ya kan pernah dengar dong <laughs> apabila segala sesuatu diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Oh. Yes, Diserahkanlah betul. pada ahlinya. ahlinya. Ya, Kata -kata terutama gitu. ahli waris. <laughs> nah, nah itu tadi jalurnya Mas jadi apakah itu ahlinya? Tapi berani mendobrak, bukan? Nah, maksudnya gini, bukan ahli dalam pengertian akademik. Memang saya ke sekolah lawak, ya. tapi lawak ini kan bisa dipelajari. Ya. Sekarang siapapun punya uang, komeng, sekarang punya anak punya jadi pelawak. Masukin, ada nggak sekolah lawak? Kan Nggak ada. Nah, saya mau bicara sukses tadi. Pertama sukses pertemuan antara kompetensi dengan kesempatan. Sempatan. Nah, syarat di setelah itu ketemu ada tiga lagi pertama punya knowledge, punya pengetahuan. Karena mungkin pernah sekolah, hmm. pernah mendengar, pernah melihat, pernah merasakan, pernah melakukan. Itu pengetahuan namanya. Hmm. Oke, okay? yang kedua punya keahlian namanya skill, keterampilan. Hmm. Ya kan? Bisa-bisa menganyam bambu menjadi bilik. Hmm. Itu keahlian. Naik sepeda motor itu keahlian. Yang ketiga apa? Attitude. Attitude apa? Sikap mental orang. Nah, ternyata meng kontribusi terhadap sukses nih Komeng suksesnya sekarang dia seorang pelawak sukses siapa di Indonesia yang tidak kenal Komeng Nih ya, almarhum ya kenal nah, ini. nah, ngomong ya kan suka gitu bener kan semua orang sebut asumsikan semua orang kenal Komeng kenapa dia sukses apa Komeng lulusan Akademi Lawak enggak kan enggak bukan terbukti kan teori itu iya lalu apakah Komeng karena keahlian yang ngelawak yang lain juga ahli ngelawak kenapa dia karena attitude-nya baik orangnya baik sikapnya baik janji tidak pernah ingkar kalau waktu dia tepat disiplin dan sebagainya jadi kontribusi terhadap kesuksesan itu orang skill dan knowledge tadi atau knowledge dan skill tadi pengetahuan dan keterampilan itu hanya tujuh setengah persen pengetahuan tujuh persen keahlian itu hanya 15 persen syarat untuk orang sukses hmm. tapi 80 persen itu attitude orang oh, lebih besar itu <tik> Lah, sekarang saya lulusan STM. Mm. Sekolah lawak enggak, mm. tapi berhasil di dunia lawak. Apa coba? Yeah. Eci, itu sikap kita, rendah hati ketemu orang. Sudah populer dia masih mau datang ke rumah orang tua kayak kayak saya gini kepada seniornya. Enggak enggak banyak. Pelawak yang Bang isi ingat saya. Komeng masih ingat lah teori-teori saya? Komeng masih ingat saya pernah ngomong untuk anak-anak muda dulu dan dia mau datang ke rumah saya lho di pojokan di Bekasi bayar oh, iya. rumah nggak ada apa-apa cuma pohon rambutan pohon duren gitu. <laughs> 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 ya nggak tuh lihat tuh ya kan duren tuh pohon jambu sawo, nangka coba tuh lihat sih tuh tuh ya kan tuh tuh lihat tuh sirsak ya kan nah tuh. tapi pohon kunyit banyak semua tuh artinya apa itu attitude itu sikap mental dasarnya moralitas kalau bahasa agamanya lebih tinggi lagi namanya akhlak akhlak itu jadi bohong kok orang bisa berhasil kalau hanya punya habis sekolah yang disuka miskin penjara itu sekolahnya SDG loh. <tuk> hmm. betul nggak dokter hmm. ada profesor ada mantan menteri hmm. betul nggak hmm. hmm. kan tidak tidak berbanding lurus dengan kelakuannya But attitude etitutnya attitude, right. yeah. attitude itu akan menunjukkan orang dia tahu mana bab duit maknya mana duit negara gitu kan? <tuk> Ya enggak, Bang. Coba. paham banget duit emaknya yang suka di dompet kecil. Tarik dia. Mak kita mending kita ambil. Iya, betul enggak? Iya, 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 nah, ya. Itu ahli-ahli itu orang. Ahli bisa di bidang apa saja. Yeah. Entah itu uh, ilmu, entah hukum, yeah. banyak kan hukum misalnya. Dia tahu hukum aja dia melanggar apa 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 lalu yang tidak hukum lalu melanggar. Belum tentu. Mm. Betul enggak? Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Belum tentu kan? gitu nah jadi ini penting ini pesan buat teman-teman milenial guys hmm. nah hmm. <laughs> <laughs> <tuk> <mir> yang milenial guys ya <laughs> kan <tuk> guys guys <mir> <Lesks>. <mir> yang tiga keluar tuh ya kan guys 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 yang melom <mir> di, di belakang bak tuh ini tawarin gue demen lo bisa dibikin dia ketawa bener banget <terusaha> Apa, tapi kalau itu memang tidak ada Tapi bapak bisa mendobrak manajemen lawak menjadi lebih baik Ya itu kan ada sekolahannya manajemen Betul saya memang pernah kursus kursus uh, manajemen dulu karena hmm. saya punya kebutuhan. Tapi bon A, bonbe? B? Uh, enggak. Dulu ada tuh uh, bon eh, Ya enggak enggak zaman bon. Zaman dulu tuh. Lebih itu akuntan ya, uh, accounting ya. Itu eh. saya lebih pada manajemen bagaimana cara mengatur dan diatur orang gitu loh. Hmm. Jadi bagaimana tata kelola itu manajemen itu. Hmm. Contoh gini, bahwa jangan bicara manajemen secara luas, hmm. bicara uh, self manajemen atau manajemen diri Anda gitu. Yeah. Misalnya kalau Kribo pergi kemana mana ketinggalan Misalnya mikrofon mau manggung nih, hmm. uh, mikrofon ketinggalan. Kan kalau dia lupa manusiawi ya, hmm. tapi tidak profesional. Hmm. Okay. Paham nggak? Attitude, attitude itu kalau ketinggalan, Komeng mau kerja harus pakai jas, jazz. jasnya ketinggalan karena keribu lupa. Hmm. Itu manusiawi, minta maaf apa Komeng, saya lupa, manusiawi. Tapi anda tidak profesional. Kalau anda profesional, tanggal 5 Bang Komeng manggung. Persiapan manggung mah komeng, jas, kemeja putih, celana sepatu hitam, catat, catat. Mikrofon kita yang bawa, lalu sehari sebelumnya cek, cek sound sebelum dia datang, itu manajemen. Jangan, eh, uh, selamat malam. tuh. bisa saya gambarin tuh. Orang. Nice. Pernah lihat Abdel? Ngomong, Abdel tuh pernah mikrofonnya aja nunduk, dan saya marah. nggak susah gitu, bukan itu menghormati paming. Uh. Bukan. Saya bilang kenapa ini mikrofon sahabat tunduk kayak gini? Coba minta Viagra. Nah, baru bangun. itu konsep tuh gitu. Uh. Lucu, kalau mau lagi harus lebih lucu, hmm. Nah itu jangan orang lucu di bawahnya ketutup yang awal <laughs> itu yang masih banyak ilmunya di bapak ini nih yang memang harus kita peras lagi. Hmm. Yeah, yeah, yeah. lebih banyak. Emang kita sapi di peras. <laughs> Kalau sapi mending penting BUMN Pak. Gila ini dasar, ini dasar, ini dasar, dasar. <laughs> nah. <laughs> Saya nggak nyanggup Pak ke partai. Bapak nah, ini memang hebat iya. oh, bisa untuk kesana. Hmm. Nah sekarang Pak itu bisa apa namanya? Yeah. pencetus Man uh, manajemen lawak jadi lebih baik. Ya. Yeah. Di situ kan. Hmm. Nah terus kadang-kadang nih orang hmm. suka memudahkan kita. Tapi Bapak banyak melawan dengan itu. Hmm. Tadi sudah macem-macem. Uh, Kenapa sesudah berhasil di situ? Bapak tinggalkan, padahal bapak cita-citanya ke situ. Di lawak itu, ya, enggak, hmm. saya enggak meninggalkan. Bapak ke gedung dewan. Loh, seyogianya kan, kalau bahasa Indonesia, seyogianya bukan ke seyosolonya kan? Ya, ya. Seyogianya, 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 betul enggak? Ya, betul. Harusnya generasi setelah saya yang memelihara itu, mem memperpanjang usia teori-teori itu. Saya masih. Nah, nah itu alhamdulillah. Saya ke sana, bukan meninggalkan ini. Hmm. Saya cuma transit dalam pencapaian yang sisi yang lain karena dibutuhkan di sana. Setelah itu saya balik lagi ke sini nengok. Hmm. Nah makanya saya balik lagi ke dunia saya karena di sana ternyata juga tidak lebih baik saya di sana lebih dibutuhkan di sini gitu loh. Nah terus uh, berarti bapak mengalami dua tempat. Hmm. Kalau di dilawak biasanya hmm. ada sesuatu masalah. Kadang-kadang kan masyarakat taunya kita senang terus pak ya. Betul. Bapak juga bisa berantem sama hmm. istri, bisa kesel sama anak. Hmm. Sama, hmm. saya juga ngalamin itu Tapi Bu Anies seneng aja tuh, Pak. Hmm. Itu kan berarti bukan menghilangkan, menghindari masalah, Pak, ya? Enggak. Kan? Tidak menghindari masalah. Nih, lo dengerin. Tidak. Lo diberantemin <tuk> bininya, Pak. Jadi nggak lucu sama saya, Pak. <tuk> masalah, Pak. <tuk> masalah jangan dihindari. Eh, uh, saya pernah loh. Hmm. Ketika saya hmm. mau berangkat manggung, hmm. ada friksi dengan istri dan itu normal. Manusiawi. Tuh, dengerin. Dan saya lupakan semua persoalan. Saya tinggalkan di rumah. Manggung. Keluarga saya, orang yang terdekat dengan saya, meninggal dunia. Saya manggung. Tuh. Dan untuk... Para penontonnya komik ini, saya pernah mungkin manggung masuk rumah sakit hari ini deliver tiga hari kemudian saya harus manggung dirawat tiga hari belum boleh pulang saya minta izin dokter minjam suster saya bayar suster lalu saya bawa uh, kursi roda pakai infus saya manggung setelah itu balik lagi dan ngalamin hmm. syuting baso ngalamin pakai kursi roda akhirnya tadinya harus jadi ming berapa jadi aki aki lebih pas kursi roda. Dan itu saya tidak mau ingkar janji pada orang lain. Kata yang punya hajat, udahlah pamit kalau sakit nggak bisa. Saya manggung di depan sama Didin. Setelah nggak berat, saya pulang. Didin lanjut berdua mau nang. Itu nggak lamin. Nah, itu, itu tuh. itu adalah uh, komitmen profesional kita secara moral bertanggung jawab nggak tega mereka juga nonton saya tapi uh, saya nggak um, saya sakit memang mereka tahu saya sakit saya nggak lawak sebisa saya loh gitu loh apalagi cuma berantem sama bini Bah, itu sih kecil Bukan berarti masalahnya kecil, dengan istilah yang tidak menghargai, bukan oh. simpan dulu. Ada urusan yang lebih penting karena publik. Kalau ini kan domestik, oh, bedakan urusan domestik dengan urusan publik. Paham gak, Bu? Yang ya. uh -uh. <laughs> bongong nggak ngerti loh. Saya Pak yang ngebebanin Pak. Nih, <laughs> kalau Bapak nggak kasih tahu dia nih, sama <laughs> saya udah nggak nulis. Domestik pak? itu persoalan no. lokal kita, no, uh, di rumah. No. Kalau publik tuh umum, tuh, dengar. umum angkot tuh umum, angkutan umum. <laughs> itu tetap masalahnya semua orang ada pak nah, ada tapi, tapi... Eh, kita ada yang prioritas yang harus kita fokuskan Tuh. Situ loh. Iyi, Iyi. gitu 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 terima kasih he, bapak Deddy Gumelar yang saya hormati ini langsung saya dapat ya iya. maaf ya saya dulu malu banget saya pengen ke kantor oh begitu akhirnya apa yang dia ngomong saya taruh oh. apa yang dia terapkan dia pernah warin buku saya beli saya nggak minta, saya beli, saya pelajarin, terus pengusaha tawalah apalah, ada yang bilang kok, oh. komeng beli buku, o, oh iya, tapi <gulia> <gulia> nggak sih tahu ya, yang... buku gambar, <gulia> <gulia> Mas Didin kali yang ngisiin tuh waktu itu, Iya <gulia> 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 jadi apapun memang uh, apa ya, buat saya secara uh, melawak, saya, 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 apa ya, seperti E, katanya, bing Slamet ini e, rajanya lawak, tapi saya tidak ngalamin. Hmm. Makanya, saya yang saya tahu, Bunyamin. Hmm. Saya, saya alamin waktu itu, saya udah lari. Saya melihat e, Pak Bunyamin. Hmm. Nah, untuk pendobrakan, pendobrakan pelawak-pelawak, Bapak Deddy gumlar hmm. Orang banyak yang tidak tahu karena yang tahu itu pasti hanya pelawak. Yeah. Kalau masyarakat tahunya pelawak tapi buat ilmu-ilmu untuk memajukan manajemen, menghargai pelawak yang tadinya selingan jadi yang lain yang jadi selingan, malah kita yang utama. Iya. Ya begitu ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya mewakili semua para pelawak. Amin. Mungkin yang lain pada nggak ikut atau ya. bodoh amat. Pokoknya saya terima kasih banyak. Simpelnya yang terakhir gini, Meng. Tidak ada tidak ada yang tidak mungkin kita bisa capai selama kita mau berusaha dan mau belajar. Hmm. Supir pun sekalian. Iya. Sebab apa? Dan tidak ada lagi prestasi yang bisa dicapai dengan gemilang dengan cara leha-leha. Bangunnya siang. Jangan cewek dulu maksudnya, Pak. Bukan, bukan hanya itu. Tadi itu. leha-leha. Tadi leha. Tujuh leha. Leha-leha <laughs> itu santai. Oh, santai. santai. Ya, 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 Saya sih nggak apa-apa main cewek, saya jangan main cowok. <laughs> 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 iya gak? Kamu ngerokok. Hmm. Sehari berapa bungkus? Bungkus. Sebungkus? Huh? Uh, bisa nggak setengah bungkus? Setengah bungkus simpan untuk beli buku. Tuh. Oh. Itu. Lu mau mau beli kan anak -anak Mau mau pintar hmm. katanya. Enggak pernah baca. Kan baca WA. Bu, beda. 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 Banyak yang ngomel lagi gitu ya, di apa ya? Banyak yang ngomel buat apa? Berilah buku untuk referensi. Bukunya apa saja? Baca apa saja. Mau novel kayak? baca Al-Qur'an lebih bagus, baca buku tentang sains boleh, apa saja. Kalau kita diisi dengan halaman-halaman literasi otak kita, itu yang ngomong ke sini juga lancar. nggak hmm. banyak kan e. Ya. Kalau orang banyak e", pejabat kayak apa? Pasti bacaannya rendah. Literasinya rendah. Oh itu, Pak? Iya. Bukan dia mules. Kan. Bukan mules? Bukan Mules? <laughs> Bukan, hmm. iya. Oke. Okay. Eh, mana Oh iya. Wah, masa nggak... Ah, apa sih? Senior, lo Nggak dikasih pape. <laughs> <laughs> eh, itu, jadi... Eh, Tetap apapun bisa? Bisa, bisa. Pokoknya dilakukan. bisa apapun? Selama kita mau berusaha. Hmm. Dan kalau kita mau berusaha, pasti di situ Tuhan kasih jalan buat kita. Gitu, Men. Ya. Gitu. Nah. Sekarang komeng nggak sekolahan. Ya. Pak Tasan sering nggak sekolah lawak. Hmm. Sri Mula juga nggak yang sekolah lawak, tapi mereka jadi pelawak hebat. Yeah. Warkop juga demikian. Sekolah, sekolahnya UI yeah. yang ada ekonomi, sosiologi, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi ketika dia sekolah, maka isi kepalanya menjadi memiliki logic thinking namanya, punya kok, cara berpikir yang berbeda gitu dengan orang yang tidak sekolah. Mm. Nah, kalau kita kayak saya nggak sekolah, maka mm. jangan berhenti membaca, kan begitu. Oh. Tuh, dengerin lu, lu gak sekolah. Ya, gimana dengerin, orang lagi ngambil beginian? Ya ntar gua kasih tau lagi. Ini, Bang, ya, ya. apaan? Ini mah berembun karena daerah Pak Dedi daerah puncak mm -hmm. jadi. <laughs> Tuh, Yo Allah, ya Allah. Ya. Bu, kita dapat istri saya main hobinya bikin sambal. Oh, iya. Ini cabenya yang banyak Allah. banget. Pasti, Tuh, ya, masuk. pasti ada. Saya belum pernah ya. loh jadi narasumber dapat hadiah kayak gini biasanya uang. Oh, Ini... Ya. <laughs> Ini jadi malu. Kita udah disuguhin. <laughs> Dengan duit lagi? Iya. Iya, kan bisa dikorek-korek kabelnya. Kita kan naruh amplop juga. Masya Allah. Ini sayur-sayuran. Dan di sini satu simbol bahwa Komeng tahu betul. Yang menerimanya ini adalah orang yang usianya sudah tidak lagi muda. Maksudnya? Artinya butuh makanan yang sayur mayur dibanding daging. Cocok, cocok, cocok. Terima kasih. Cuman juga harus dilengkapi dengan obat sakit perut, Meng, kan kita semua. <Sina> Tadi udah enak ngomong, nape sih ujung-ujungnya. <Sisa> ya. <Sisa> ya. e, makasih Pak oh, wow. Mang, makasih Dirbu, ya. makasih, makasih. Makasih buat semuanya. Ini? Eh, mati. Wah, wah. Aduh. Ah, Ma, mana dimatiin? Ah, ada hidup sendiri. Lagi, shooting, oh. Sorry, lagi so syuting, Mbak. Iya. Ya lagi, lagi syuting, Mbak. lagi syuting, Mbak. Ya Allah, Mbak, kalau mau ngobrol deh, ngobrol deh. Lagi syuting ngobrol mulu. Daun bawang. Puan bawang. Kasiatnya udah kan? Berarti ini cewek kan? Tuh, bawang. <tid> Wah. <Wow. tid> <tid> ini ada garam, ya kan? Garam, gagah merem. Aduh. <tid> wow, saya <Wow>. merah. <tid> 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 bang Komeng, Bang Komeng, artis-artis Bang Komeng. Oh iya oh, ya, dilihat itu <laughs> Bang Komeng. Yang bahan-bahan kita pakai buat masak ini rata-rata semuanya anti -inflammasi. Gitu, ya kan? Ya, ini juga aku, aku juga yang lain juga manfaatnya banyak. Iya, ya saya salah, ya. Ini <laughs> enggak Kalo, gak gak salah. Karena saya gak salah gak benar. Enggak salah, <laughs> <gaya>. <laughs>